Ya, mudah-mudahan bagus ya, nggak terjadi masalah apapun. Kabel yang putih sama yang putih. Selamat sore, balik lagi di channel Motoimoto Vlog. Pada sore kali ini gue akan membuat tutorial cara memasang lampu LED di motor Beat Fi. Dan ini lampunya, di sini gue memakai lampu LED dari merek RTD. Ini lampu LED-nya ya 6 titik ya, seperti ini. Dan untuk arusnya ini bisa dari arus AC ataupun DC. Jadi langsung saja kita buka ya, dan ini dia lampunya seperti ini. Ini ada kipasnya dan ini apa ini ya? Terus ini ada per buat sini mungkin ya. Aduh, mana ini juga ada dudukannya, ini juga dudukan buat motor lain. Tapi untuk motor Beat cukup pakai dudukan yang ininya saja, udah cukup. Dan ini motor gua udah gua bongkar barusan, jadi langsung saja kita lanjut ke proses pemasangannya. Nah, ini dia. Dan untuk mengambil arusnya, gua mengambil arusnya dari sini ya. Ini kabel bawaannya gua potong. Gunting, mana guntingnya? Oh, gunting mana? Gunting, oh ini gunting. Oke. Jadi ini kabel bawaannya gua potong dari sini aja, gak apa-apa lah. Oke, ini juga oke. Ini disimpan ya, buat suatu saat kalau ingin diorikan lagi. Ini simpan. Terus kita bedah kabelnya. Kita bedah. Jadi untuk motor ini, motor Beat Fi, gue langsung saja pakai dari arus AC ya. Jadi kita lihat aja nanti gimana hasilnya ya, mudah-mudahan bagus ya, nggak terjadi masalah apapun. Oke. Ya, mudah-mudahan nggak konslet. Oke, jadi langsung kita pasang. Oh, ini juga gua potong aja kali ya, apa colok ini. 1 hour later. Oke, ini lampunya sekarang gua masukkan ke dalam reflektornya. Jadi posisinya seperti ini ya, begini ya, begini. Duh, agak susah juga ya, ini agak keras juga. Oke, lampunya sudah terpasang di reflektornya. Jadi seperti ini, kok agak kegalur sini ya. Coba putar lagi, tapi udah mentok sih. Ya udahlah, apa-apa.
Sekarang lanjut kita sambungkan kabelnya. Oke. Kabel yang putih sama yang putih. Gua lihat dulu ininya. Masih hijau ground masa, putih low beam jarak dekat ya, putih biru high beam. Oke, biru untuk jarak jauhnya. Siap. Oke, sip. Satu lagi, ini yang biru. Oke, yang biru udah. Sekarang gua bungkus dulu ya pakai solasi. Solasinya gak ada yang solasi hitam, harusnya pakai solasi hitam karena gak ada, jadi gue pakai seadanya aja lah, pakai solasi yang ini. Solasi kertas juga gak apa-apa. Kayaknya nggak pakai solasi udah juga udah ini. Oke. Tapi pakai aja biar lebih aman. Biar gak kena air. Oke, jadi udah gitu. Terus tinggal kita uji coba. Bentar. Baunya mana nih, baik? Kita uji coba, bro. Jadi ini tinggal kita sambungin aja seperti ini. Oke. Oh iya, ini motor gue udah gue bongkar, rencananya mau gue bersihin sih dalamannya, soalnya udah pada kotor gitu. Jadi gue bongkar semua bodinya gitu. Sekalian juga ini pasang lampu juga, sekalian ganti gitu, ganti lampu. Terus gue juga rencananya mau pasang stabilizer juga. Ya mungkin besok lah gue pasang, soalnya sekarang udah sore sih. Jadi gua pasang lampu dulu, oke? Langsung kita tes ya. Jadi ini gua pakai dari arus AC. Kita nyalain motornya. Oke, dan hasilnya, terang banget, bro. Nah, jadi gini tuh. Ini mau jatuh, gak apa-apa lah. Sementara besok gua pasang lagi bodinya kalau udah selesai semua. Jadi sekarang gini aja dulu. Lanjut kita tes. Nah, oke. Ini jarak dekat ya, jarak jauh, jarak dekat. Oke. Oh, jadi ini jarak dekat, ini jarak jauh. Dekat.
Oke, sip, bro. Oke. Oke. Ya udah. Oke, jadi tutorial untuk pemasangan lampu LED ya. Lampu LED 6 sisi. Jadi seperti itu saja ya tutorialnya. Jadi jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan komen juga ya. Terus bagi yang belum subscribe, di subscribe juga channel gue. Dan nantikan terus video dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke.